By sebuah company saja kan yang dikatakan kami jisu akan kami jisu di Hi guys, welcome back to Ahmad Ansori. Hari ini saya akan unboxing dan review Lucky Fidget Spinner with LED Hand Toys Focus Games Random Color. Beli 1 biji gratis 1 biji. So, let's check it what's inside. Okay, langsung saja kita unbox bungkusnya. Ini bukan anu sih, bukan box ya, tapi bungkusnya. Kita unbox bungkusnya. Jadi ini sebenarnya sebuah kit ya. Bukan beli sendiri, tapi sebuah kit. Wow, ternyata benar. Beli satu dapat satu, isinya dua, merah dan putih. Dan ada info nih dari si penjualnya, giveaway Happy Store Inc hadiah iPhone 6 16 GB. Caranya kunjungi https://tiny.cc/happystoreinc. ya, bisa kalian lihat apa nanti linknya di deskripsi atau bawah video ini. Oke, langsung kita review aja si fidget spinner ya. Oke, langsung saja kita buka yang putih dulu ya guys. Jangan lupa ya, giveaway Happy Store Inc hadiah iPhone 6 16 GB 16 GB. Caranya kunjungi https://tiny.cc/happystoreinc. Hadiahnya iPhone 6 16 GB. Oke, langsung saja. Ini piringnya LED, jadi cara menghidupinya dipencet piringnya, kan ada tombolnya. Tuh. 2 3. Ya, jadi warna yang mendominasi di sini adalah merah, biru dan hijau. Nah, di sini ada 3 versi nyala lampu LED, guys. Jadi untuk pencetan pertama dia akan nyala dengan kecepatan lampunya itu cepat gini. Terus untuk pencetan yang kedua dia akan melambat seperti ini. Yang ketiga sangat lambat. Gitu versinya. Oke, langsung aja kita coba putar ya guys. Kita coba putar. Tuh, lumayan ya. Ini cara menghidupannya lebih simpel, cuman dipencet piringnya dan dia lebih tahan lama si apa namanya si LED-nya, karena dia pakai on off, nggak kayak yang spinner LED sebelumnya dia harus dikocok-kocok dulu untuk nyala, terus biar mau mati pun ada waktunya sendiri. Kok ini pakai on off. Nah, ini jujur harganya lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Jadi spinner itu harganya berentang, banyak harga. Makin mahal dia makin bagus kualitasnya. Langsung kita coba yang merah. Yang merah, oh, yang merah sama lampunya, LED-nya sama merah, biru sama hijau. Nih kalau mau lihat dalam piringnya, piringnya kayak gini, godrinya kayak gini, sama kayak fidget spinner lainnya. Yang bedain cuman ininya, apa, piringnya. Ya, seperti ini guys. Tuh. Yang ini juga sama, dia juga punya 3 versi kecepatan LED. Tuh. Yang pertama dipencet dia bakalan lambat, yang kedua yang pertama dia cepat, yang kedua dia melambat, dan yang ketiga sangat lambat.
gitu. So langsung kita cek aja di kegelapan kayak gimana ya guys. Oke, yang pertama kita coba versi LED yang pertama ya, pencetan pertama. Iya, kayak gini. Coba yang putih. Ya, ini yang merah, ini tadi yang merah. Yang merah kok kayaknya lebih cepet ya daripada yang putih ya. Oh ya, buat para spinner jangan lupa nih, kotrinya perlu dirawat, dikasih pelumas terus biar puterannya jos. Karena kalau nggak dikasih pelumas ya bakal muter bentar. Sama sih kayak yang spinner kemarin, yang kemarin kita coba yang versi 2 ya. Coba yang versi 2 gimana. Sebenarnya sama sih sama yang LED kemarin, karena sama-sama ini piringnya LED, covernya dari plastik, jadi dia muternya tuh nggak selama yang berpiring metal, karena makin berat piring makin lama dia muternya gitu. Kita coba yang merah. Oke, langsung kita coba versi terakhir, versi 3, di mana ini lampunya sangat lambat. Coba. Kayak biang lala ya, boys. Kayak biang lala di pasar malam gitu ini. Iya, tuh. Tuh, iya. Oke. Lumayan juga ya. Oke, langsung saja kita coba menghitung berapa lama spinnya. Kita langsung aja, saya pakai stopwatch HP. cuman 23 detik, tapi dia punya keunggulan warna-warni karena pakai piring LED. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini, terus komen di bawah, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian kalau video ini memang bermanfaat. Dan jangan lupa juga ada giveaway dari HP Store INC, hadiahnya iPhone 6 16GB. Caranya kunjungi https://tiny.cc /HP Store INC. Bisa kalian lihat nanti linknya di deskripsi di bawah, atau di sini juga bisa. Ya, silahkan dicatat dulu atau difoto. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Ansori, keep fresh and stay proud.